Siapa bilang di sekolah Islam kirap kita hanya dihadapkan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan yang hampa. Rohani Islam, sanitari, dan Al-Quran. Ada olahraga dan ketangkasan. Renang, futsal, basket, karate, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Dan berbagai pilihan bahasa asing, contohnya seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OPDES, OSIS, dan MPK. Bergabunglah bersama kami.